Iya, yang lain. Waduh, ini yang barang bos yang dijoin tuh bau mana ya? Ini dia sendiri. Dipikir kalau ada angin yang satunya itu goyang dong. Iya. Ya kalau angin gini. Kalau angin dia goyang begini bukan bukan. Dan ini itu goyang pasti mas. Ini kan sama. Iya. Anehnya. Ada sama. Orang orang itu yang naik. Oh, sedih loh. Keluarin. Nggak berakun mana ini berakun ini. Siapa? Cuma diginiin aja juga kabur deh. Ini yang kedua. Iya, jadi nggak berhenti berhenti gitu. Ya saya lebih kenceng terus. Iya. Hah? Kalau ini kamu penakut, mau susah, mau dapain juga? Bisa kabur lagi. Dia nih saya, kamu ke bawah nih. Dia kabur. Ini mah beneran. Ya sebenarnya itu kan masalah mindset aja gitu. Kalau kita nganggap itu sesuatu yang mistis ya mistis. Kalau saya sih nganggap itu sesuatu yang saintifik aja. Kalau saya itu otaknya kan saintifik, jadi saya nggak pernah takut dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Justru malah saya sering manggil orang-orang kalau hal itu terjadi ya, supaya mereka biasa, ini biasa gitu. Aku juga tadi baru lihat, terus dulu juga nggak dulu beberapa bulan lalu juga lihat video nih ada lampu goyang di villa, tapi yang lain diam. Nah logikanya apa? Aku juga nggak bisa mikir logikanya apa, soalnya aneh. Dan tadi dia lihat sendiri kan, nggak kalau di villa ini aku nggak, alhamdulillah sih belum pernah sih.